Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Kak Noh beraksi kembali hari ini untuk masak seperti biasa. Alhamdulillah, terima kasih doanya kawan-kawan. Alhamdulillah, lutut Kak Noh dah beransur pulih. Alhamdulillah, boleh bergerak. Tadi Kak Noh masa masak tu tak terasa sakit. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kawan-kawan. Hari menu hari ini ialah menu senang dan mudah. Selalunya kita buat goreng berempah tu ayam, kan, betul tak? Hari ni Kak Noh ubah sedikit sebelum ayam. Bahan tu dari sebelum ayam, sebelum terjadinya ayam, iaitu telur. Hari ni Kak Noh buat telur goreng berempah. Nampak ni? Memang sedap lah. Dia balut, terbalut elok lah. Nampak ni? Nampak ni dalam dia ada telur ya. Kita buat goreng berempah. Dia jadi elok lah. Dia bulat-bulat kan dalam, tersalut elok. Nampak ni? Ni dalam dia ada telur. Nampak ni? Korang boleh cubalah. Resipi senang dan mudah. Dan dia punya apa tu? Crispy juga. Korang boleh cuba. Asyik ayam je kan. Sekarang ayam pemahan, telur pun kadang-kadang ada, tak ada ya. Jadi kita boleh cuba buat ni. Ayam, telur ayam goreng berempah. Jangan hardkan kita punya bahan. Walaupun telur, kita boleh buat macam masakan yang sepatutnya, okey. Resipi senang dan mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk kita buat telur goreng berempah ya. Selalu ayam goreng berempah kan. Hari ini Kak Noh buat telur goreng berempah, simple dan mudah. Kak Noh ada 6 biji telur ni yang telah Kak Noh rebus ya. Kak Noh rebus ni betul-betul masaklah. Okey. Selalunya kalau telur kita goreng, ada orang suka yang tak separuh masak. Kak Noh lebih suka telur tu masak betul-betul ya. Ada 1 cawan tepung bistari. Setengah cawan tepung jagung. Ni tepung bistari ni jadi bahan kita tak perlu letak garam, gula semua ya. Ni tepung bistari ni. Ini yang spicy. Ya. Memang sedap lah. Okey. Kak Noh ada 1 biji bawang besar. 2 ulas bawang putih, 1/2 inci halia dan 1 tangkai daun kari yang telah Kak Noh potong-potong kecil-kecil macam ni. Ini daun kari nanti kita akan letak ketika akhir ya. Air secukupnya. Itu saja. Bahan senang dan mudah kita akan sediakan. Jadi kita bancuh dulu kita punya adunan ni. Okey, kita masukkan bawang kita dengan segala halia rempah tadi. Ini kalau kawan-kawan nak guna susu boleh, nak guna air saja pun boleh. Kak Noh guna air saja ya. Ingat yang ini kita tak perlu letak garam, letak apa lagi ya. Ingat. Sebab dia dah cukup semua. Tengok warna dia pun dah cantik kan. Jadi kita tak perlu tambah apa-apa. Perasa garam semua tak payah. Dia dah ada semua. Okey. Kita bancu ni biar dia betul-betul merata lah. Tapi ingat, kita belanjuh macam kita bancuh kita buat tepung goreng pisang tu. Tak boleh cair juga, nanti tak melekat telur dekat pada tepung kita ni. Ya. Kita kacau. Ni kawan-kawan boleh makan dengan nasi panas pun boleh kan. Jangan risau. Ingat tak ada sukatan untuk air ya. Kita masak, kita bancuh macam kita bancuh goreng pisang. Okey. Tepung jagung tu Kak Noh campur sebab nak dia biar dia awah merata lah. Apa? Garing-garing. Ha, susahnya nak cakap. Okey. Ini kita telur ni kita lorek begini dulu. Supaya kita punya rempah apa tu masuk dalam telur kita ya. Luriklah macam mana pun. Supaya tepung tu masuk dalam. Dia baru sedap ya. Senang je kawan-kawan. Selalu kita buat ayam goreng berempah kan. Hari ini kita gurat telur goreng berempah. Boleh makan dengan nasi juga. Kita buat kelainan sedikit ya. Okey. Ini kita terus goreng. Dia tak perlu perap-perap ya. Kita akan terus goreng telur kita ni. Okey kawan-kawan, minyak kita ni dah panas. Kita biarkan minyak kita panas ya. Bila panas tu tepung dia tak lari daripada telur tu lah.
Okey. Kak No pakai tangan ya. Sebab yang makan Kak No. Jadi tak ada masalah lah. Kita goreng. Minyak telah jangan terlalu kuat ya. Jangan balik-balikkan dulu. Biar dia ada serat-seratkan. Kita tabur-tabur ke atas dia. Supaya dia melekat. Okay. Satu lagi. Kita ambil tu. Masukkan. Biar dia ada garing-garing dia ya. Ni kita boleh buat macam ni. Kita renggiskan lebihan tepung tu. Nanti dia crispy lah. Ya. Okay. Kita akan goreng sehingga dia warna keperangan ya. Okay, kawan-kawan ni dah warna keperangan sedikit ya. Kita letakkan daun kari kita. Bagi garing dan kita akan angkat nanti sekejap lagi ya. Ni nampak dah cantik bulat-bulat ni. Jadilah telur kita belanuf kan berempah kita. Ni jangan lama sangat nanti hitam pula ya. Okey, kita akan angkat. Alhamdulillah kawan-kawan, ini dia telur goreng berempah kita. Nampak ni menyelerakan, ni garing. Kawan-kawan boleh cubalah. Resepi senang dan mudah kan. Ini kawan-kawan goreng. Cuma satu pesan Kak No lah. Kalau kawan-kawan nak dia betul-betul melekat elok, lebih baik kawan-kawan goreng dulu telur tu separuh masak. Baru kawan-kawan macam ni. Kalau tak dia mudah licin. Ni Kak No ada yang tertanggal juga. Jadi ni kawan-kawan boleh cubalah. Telur goreng berempah. Menu simple tapi insyaAllah boleh makan dengan nasi panas-panas ataupun nasi hujan panas ke apa semua kan. Buat majlis ke, kawan-kawan boleh cuba ke. Resipi senang dan mudah. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan jangan lupa tekan loceng ya agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak No. Salam sayang dari Kak No. Assalamualaikum. Selamat mencuba.